Divisi Humas Polri menggelar workshop digital pelatihan peliputan tanggap bencana bagi personil Humas Polri dan wartawan. Kegiatan dilaksanakan di Mako Polariut Barhakam Polri Tanjung Priok, Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan pada pidatonya bahwa pelatihan ini untuk menyelaraskan kegiatan di lapangan antara Polariut Polri dengan anggota wartawan maupun Humas Polri dalam melakukan peliputan di saat bencana, sekaligus meningkatkan kemampuan peliputan tanggap bencana personil divisi humas dan awak media untuk menghadapi musim penghujan. Kita mengajar dengan situasi tanggap bencana ini, ada suatu pelatihan, mungkin nanti biar ada satu ritme, membuat satu irama antara media dengan humas nanti di lapangan. Mungkin nanti kita bisa sama-sama bekerja, sama-sama berjalan, jadi semua pemberitaan, semua apa yang dilakukan di tanggap bencana ini bisa mudah aksesnya. Jika nanti ada lain di lapangan, kita bisa mendapatkan, sehingga nanti masyarakat juga akan mudah menerima. Ya, dengan ada saat ini pelatihan yang pertama ini, ada 25 media dengan 25 dari divisi humas, dan kemudian nanti juga akan dibantu dari anggota Polair. Dan semuanya adalah ahli dari perairan yang akan nanti memberikan pelatihan yang dari air. Dari Jakarta, Yadi dan Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.